Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan dari Puncak Cemoro. Nah, ini kenapa kok saya tampilkan video perjalanan waktu di punggungan ini ya. Kemarin itu ada kejadian yang cukup konyol, ekstrim. Waktu sampai di sini itu maghrib teman-teman. Jadi kita putuskan untuk berhenti. Nah, konyolnya waktu selesai azan maghrib kita mau jalan lagi, saya mau nyalain senter, ternyata senter saya itu baterainya habis. Jadi saya sama Ari terpaksa jalan dalam keadaan gelap dengan jalur seperti ini sambil nungguin senter saya kembali terisi dan nyala lagi. Ya, itulah sedikit cerita singkat di punggungan ini. Oke, langsung saja ke videonya, perjalanan turun dari puncak Gunung Cemoro. Gas. Guys, mantap. Kita langsung gas turun karena ini udah jam 17.19. Dan ini udah kabut mulai. Kabut mulai tebal gitu. Yuk, kita turun. Ini udah jam 5:30. Yuk, lanjut gas. Ini saya shoot posisi turun, dikit-dikit lah sebisanya ya. Naik aja kayak gitu loh ini. Kalau gitu kemarin saya belum pernah nyoba turun, ini pertama ini. Ngingeti jalan medan nih kak. Ini jutro gitu. Bentar kok agak gelap. Ternyata turun lebih ngeri. Aduh, enak naik teman-teman. Iya, enak naik. Turunnya pelurutan. Awas tuh. Au. Mulut tuh seru. Iya. Ini agak gelap karena kabut. Ini enggak tak kasih lampu lah. Nanti aja. Ini karena tertutup juga. Jadi agak gelap. Lagi nanti setelah punggungan ada di situ lagi lah. Harap video dia terpleset. Gak situ. Kita masukkan satu. Au. Lah itu lho ndak mau sing menyambut aku. Gitu. Saatnya kita fokus.
kan. Ini saya salah beli jalur. Dan ini untungnya ada banyak rumput, jadi bisa menahan kaki saya. Jalurnya itu sini. Hampir. Terangkan rumput. Nah, jalurnya itu sini. Wes, kukusan menjulang sekali dari sini. Itu dia kukusan. Yang mau naik kukusan DM situ ya. DM aja. DM aja. Wow. Jalurnya kayak gitu. Licin. Kan kita harus menyibak semua. Bleng. Ya, enggak berani berdiri ya. Oke. Ketakutan. Ya. Yes. Eh, iya, kita ke bagian miring sana tuh. Eh, buka gitu sih gede. Oke. Oh. Aku masuk. Kita langsung masuk, Pak. Halo. Aduh. Tinggi sekali. Untung di sini enggak ada ricamelan. Ada peyo. Lebih susah lagi. Wasri. Astaga. Sore. Kiri teman-teman. Ini nih. Kak, jalan sambil ngerekam itu nggak bisa fokus. Iya. Astaga. Emang ngerekam jalur itu loh. Nah, lanjutnya kayak gini. Kalau dari sini itu terlihat biasa. Kukusan. Tapi kalau di jalan ini luar biasa. Sumpah ngeri kono kemang. Wasri,
Fokus, fokus. Tak kecuali. Aduh. Apa capek lan? Iya lagi. Aku ini apa kau juga? Nah ini bagian yang cuma dua jengkal aja ini. Fokus. Aku masih salah milih jalan nih. Seperti ini. Maghrib nih. Brek. Breknya di luar kono guys. Oke, ini udah maghrib, teman-teman. Kita pergi dulu. Nah, ini loh. Ini. Ya, kiri. Itu kan luar ya. Hah? Ya seperti ketok anu. Kita dari sana. Iya. Au. Oke, sekarang ajan mati. Kliknya di sini. Ini. Lihat. Ini. Oke. Langsung blank. Pan blank. Breknya kurang sangar mas Adi. Buang ini breknya kurang sangar. Oke, ini kita lagi break teman-teman. Dan breknya itu kok ya tempatnya anti mainstream. Ini belakang itu di belakang kita blank. Yang untuk penting yang jalur race itu jelas lah. Iya. Nah ini untuk yang fobia ketinggian tidak rekomendasi. Tidak rekomend. Sangat nah, tidak rekomend. Karena pasti akan kewel. Itu pasti. Yo bagian ini. Iya. Yang ini yang paling parah. Puncaknya ini loh yang kita duduk ini. Kita di sini seperti oh, apa ya? Tak itulah. Kita lagi memandang hilal. Persiapan nang. Enter. Ini kita jalan gelap-gelapan tanpa lampu. Lampunya masih dicas. Wow, ini enggak kelihatan loh. Nah, kita harus meraba ya. Meraba ini. Wow.
sini petang sih kalau rada keper ya. Sama, ini juga ngewel saya. Udah mau orang. Iya, sambil jalan pelan. Ini pendakian tersembrono ini. Asli sembrono rek. Jalur kayak gini loh. Target itu kita enggak sampai malam. Pas di jalur ini malah ketemu malam. Aduh, ketulak. Au. Ai, kawa. Gagal es gerikis, bed out. Pasrah wis. Kada cawelan kono. Santai, Mas, kayak gini. Lampu ku sisa makan bro. Cek kong lampu. Kong. Ketekannya kebacut kayak. Aduh, aduh rai. Iya. Akhirnya bisa nyala. Nyala setelah kita lewat jalur mandul. Apa ini? Ya, seperti biasa. Cawelan. Au. Mungkin kita enggak bisa ikut live. Jadi dalan. Mas.
Nganan, nganan. Nganan. Si. Kita iki dari iri lho. Kira lho. Hah? Lho, lho, rusuk lho. Iya. Kira. Isor, heeh. Beritaku mari ketampek anu cawelan melompor. Atau banyu-banyu piye, Lur? Nah, nggak mungkin ya, Ji? Kamu kita apa? Ya apa dulu ya, pas keinginan ini. Lagi kok nak jalur ngiri. Enggak. Ya dia iki datar iki. Nah, nak jalur kiri ngiri. Kok munggah? Keliwat berarti? Keliwat. Di sana. Iki lho di nganu kadek pokoknya kayak gitu. Berarti kono. Oh, iki lho. Dibacok Mas Bro. Kok melorot-lorot terus. Nah, gimana aku nih? Enggak. Ini titik temune padha mau iki. Sing iki kok wingi mau. Sing tak omong mau lho. Heeh, aku di jalur sing bener. Heeh, munggah mlakno wingi mau aku kaget. Ya.
tengah sih ini kita. Masuk. Ini jalur ini. Oh, ora deh. Masuk rene sih. Enggak deh, Ri. Sampai panjuran dia. Di kantor sini. Ya pasti iki zigzag iki sak maksudku. Mau anak wingi iki mau iki kaget lho kok gak liwat jalur wingi ya. Ternyata dhuwur. Genah to jalure. Lah iya to. Kan aku terus bingung sih. Masa motong kok pas puncak Cito. Aja lucu. Lah ini tak kira tanah loh. Tak kira daun loh semua ini loh. Enggak pernah. Enggak. Enggak popo lah suwek dah. Di tontonan. Lugut. Nganu ku madu nggo. Kena iki. Iya ketok. Iku modele panas piye? Iya. Iya. Sik kuwi wae. Rasane semriwing. Iya. Iya ngono kuwi ri, panas minggu. Kesinggol godhong ngene iki. Iya, tuh. Aduh. Sí, cogí aquí.
Mudun. Bar mudun kok nganan. Oh, ini sih medun deh. Kamu buat cek apa? Dia terlalu nyelowentang. Kurang ngiri ya dia. Ini jalur sengaja dingung, padahal ini kan arah Rono. Rono? Iya. Ini loh, kan ada arah Rene ya, San. Rene ini. Gitu. Iya. Tidak temu nih paling kok. Lihat ini ya. Iya. Lihat teman. Cacah ya. Apa? Terang ya. Iya dong. Tuh, kita nyalakin lampu. Hati-hati pak. Lohnya mah tenang. Sepatu deh. Sepatu deh kayak pensiun. Langsung bokong ya. Salos bu aja. Hah? Salos bu. Nah ini di sini kita kemarin menemukan sarang babi yang baru. Iya. Ya di sekitar sini. Ini sungai. Ya. Masih baru nih. Tanahnya masih baru dibuat. Kayak denger kita terus nah kabur. Bisa ketok. Kiri. Durung temu titik. Dilungkas ngarep kuwi, ngarep kuwi ketemu. Gak ketemu sana. Iya. Dilungkas ketemu. Oh iya. Ah, penasaran ngompas ya dhewe iki sendi ya. Ketemu nggon anu malu, andan. Andan. Andan iki agak ketemu soalnya. Kuwi iki lho. Iki lho, dun. Oke. Iki berarti. Jadi munggah. Enggak sih terus kok terus. Terus itu kan. Ini kan tak kuat. Enggak kuat empat nih kan. Gede. Enggak bisa kena badan. Wes menit tok. Ndih. Oke. Ayo runut deh. Enak ora? Hah? Enak runut. Oh iya, kita ketemu lagi. Oh, ini lho Ria Dewi. Ini lho, ini enggak weh. Ini kita ngompas tadi najak ke sana, gitu. Harusnya kan ke sini. Ini lho masak Dewi. Oh iya. Oh ini. Kita dari sana.
Ya, oke. Kita ketemu jalur yang kita berangkat. Oke, ini jalur menuju ke Pring ya. Ya. Apa ini? Oh ini? Oh iya mas, iki lho. Oh iya, iki ketutup. Oh ini teman-teman, ternyata kita pilih yang langsung nanjak. Ini baru ya? Ini yang lama. Iya. Ya udah. Namanya jalan-jalan. Iya. Oke, kita ketemu jalur yang berangkat. Ternyata ngompas jadi situ. Aduh kan ngompasnya. Iya. Aduh banget. Berarti aku sing bisa masuk kowe. Iya, eh. Iki ta. Duduk sing kono mau. Bisa bisa. Heeh, sing munggah iku mau. Itu jelas. Iya, iki wis arah Pring mau sih. Oh, iya. Heeh. Udah deket pas sampai Pring pos Pring ya, ini bisa dijadikan ya? Hah? Bisa dijadikan pos pos ya, pos Pring, pos Pring, pos Pring. Nanan di sana. Hah? Nanan di kailu. Hemat ya. Nah, nangis. Lidalan lo mas. Iya. Iya. Jalurnya dek malam mantap jaya. Oke orang ketok. Ya kan ini pokoknya sing sak ketok pertama ya. Iya. Di sikat. Persis Yudi ini ya gue. Wah ya, gak ketemu jalur lo, pokok mau maju terus. Jadi kita gak gitu kita tegen. Ya. Ketok itu. Sakit. Bisa dilihat lewat. Aku jelas lagi ya pas kuning ngingetin. Eh gue balik lah padahal. Eh jelas lah. Eh pak aneh di aku. Gak ada dong. Kiri juga tuh. Oh ini lurus terus ya. Lumayan kelong. Apa? Panas ya? Iya. Oh, berarti gak oke banget iku aku kayak sampai mangkat mulai ri. Kena ku mangkat ya. Oh, nek diubah nih mas. Oh, kroso? Iya. Kan kita ini. Aku umpanya pas sikil kayak. Meneng gini gitu. Jadi, oh kok gak kroso ya. Itu kayaknya diubah nih. Oh. Oke teman-teman, kita skip aja sampai sini. Ini jalurnya udah arah Pinus. Nanti kalau seru lagi kita. Oke, mungkin itu saja untuk perjalanan saya dengan tujuan mereview aplikasi GPS. Dan ini sebenarnya hanyalah bonus teman-teman, bukan pendakian yang biasanya. Akhirnya saya sampai di bawah itu sekitar jam 8 malam. Yang kemarin sempat bikin heboh warga situ karena saya ngomongnya itu sebelum maghrib sampai bawah lagi, ternyata sampai jam 8. Oke, mungkin itu aja. Nantikan trip selanjutnya dari channel Cito Adventure Madiun.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Gas.